Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Doni. Hari ini saya sedang berada di kantor Balai Desa Sumberjaya Kecamatan Cumur Kabupaten Pandeglang Banten, yang mana di sini sedang melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang digelar bersama di kantor Balai Desa Sumberjaya Kecamatan Cumur. Terlihat tadi yang hadir di sini ada Muspika Kecamatan Cumur, Bapak Camat, Kapolsek dan Kosmil, dan ada juga dari pemerintah desa Kabupaten Pandeglang yang turut hadir. Selain itu juga ada Ketua PGRI, pendamping desa, tokoh masyarakat RT RW dan tokoh pemuda masyarakat Desa Sumberjaya. Seperti apa nanti musyawarah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur. Nanti kita sama-sama lihat musyawarah tersebut. Boleh mengenakan satu kepada kita yang berbeda. Pada hari ini saya dapat berbuka dengan orang-orang seperti RT, RW, pemuda yang pada hari ini berbuka kerjaan sistem RKPD tahun 2024 di Teluk Desa Sumberjaya. Pertama, maaf ya Bapak dan Ibu, tapi nama dan nama ini pesan saya sudah terlalu sekarang penangkapan dari informasi dan Bapak Komandeda untuk dikirimkan saya pilih sebagai Camat Cumur Kabupaten Pandeglang. Dunia Cumur bukan tempat yang asing bagi kami. Saya dan ini tidak asing dengan Cumur, karena sejarahnya dulu saya tahun 2011 pernah menjabat Kabupaten Cumur sebagai Kabupaten Pandeglang. Kalau dulu dulu pertama berpindah ke NPS dan berpindah dengan kegiatan dengan kami di Kabupaten itu tidak asing dengan Cumur. Saya dulu SPP, bukan tinggal orang tua. Kami ini tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Itu ini program-program personal dan bagus dan sejak zaman ini dan kita berhubungan. Kemudian saya dapat kembali lagi ke Kecamatan Sumur sebagai Camat Sumur. Kita lihat bahwa kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang digelar di
Balai Desa Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur berdasarkan hasil pantauan dari Bungas Banten bahwa kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman. Tentunya skala prioritas pembangunan yang diusulkan dari yang berkepentingan untuk melaksanakan musyawarah tersebut sudah diusulkan dan itu akan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2024. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Kang Doni dari Bungas Banten melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.